Oke, hari ini kita akan mengatas sedikit ya cahaya dari borit D10 ya. Maaf belum bisa buat full reviewnya karena masih dilanda musibah banjir mas ya. Kita langsung tes cahayanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita membahas barang-barang yang ya. Kali ini kita akan tes cahaya dari borit D10 ya. Kita langsung matikan flashnya ya. Nah seperti ini cahayanya. Wah cukup terang ya. Tahan untuk mengganti mode. Mode paling redup ini seperti ini paling redup ya. Mode baca atau mode moon. Nah ini mode paling terang, masya Allah nih. Ini terang sekali ya. Ini tombol hitam. Kita pindahkan mode lagi. Ini mode kedua. Oh, mantap. Ini di mode ketiga ya. Itu 8 meter terlihat jelas itu ya. Mantap sekali. Tuh. Wah, mantap. Ini belum dipakai ya. Kalau dipakai cakep neh malah mas ya. Mode ketiga ini. Oh ini mode kedua, ini mode kedua, ketiga. Ini mode paling terang. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kelima ini moon ternyata ya. Klik dua kali strobo, klik dua kali lagi SOS. Udah, SOS. Pencet terus, ini mode moon ya. Mode baca kalau dipencet terus. Ini jeru mas ya. Loh. Naikkan level lagi mode paling terang ya. Nah segini mode keempat saja. Ini grimis mas ya. Sebentar. Oke kita coba pakai. Nah ini cahayanya ya. Ini mode keempat. Semoga lekas surut ya. Padahal bulan kemarin banjirnya gak segini mas ya. Ini lebih besar lagi daripada bulannya kemarin ya. Padahal banjirnya itu 16 tahun loh. Ini malah seperti langganan banjir. Oke, semoga cepat surut lah. Ini cahayanya masih cukup ya. Cukup ini center kepala cukup recommended lah. Cakep ini cahayanya juga menyebar, tidak fokus ya. Jadi enak. Kita bisa lihat spot di sekitarnya ya. Kita rubah mode lagi. Nah ini mode paling terang ya. Masih grimis. Masya Allah. Kenangan puasa ini ya. Kenangan puasa awal banjir. Nih. Mati dah. Semut ya. Semut sekali ya. Hidupnya. Nah matinya. Nah seperti ini. Semut sekali ya, seperti semut reming, set seperti itu. Mantap. Oh ya, ini ngungsi lagi mas ya. Ngungsi di tempat teman saya. Ini arusnya seperti ini. Ini dua kali strobo. Dua kali lagi, SOS ya. Nah, insya Allah jika sudah surut, kita buatkan untuk full reviewnya ya. Doanya mas ya, semoga bisa cepat surut ya. Menyaksikan dulu video dari kami, semoga bisa membantu teman-teman yang ingin melihat cahaya dari senter kepala borit D10 ya. Nah perkiraan seperti ini kalau untuk banjir ya, cukup cakep dan cukup bagus lah menurut saya ya. Sekian dulu video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.